Lidahnya keluh, Rizky Billar mati-matian menahan air mata saat bicarakan tentang Lesti Kejora. Menikah dengan Lesti Kejora rupanya bawa banyak perubahan dalam hidup Rizky Billar. Kala bicarakan peran Lesti Kejora dalam hidupnya, air mata Rizky Billar nyaris tumpah. Diketahui, hingga kini hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora begitu dielu-elukan publik. Sayangnya, di balik popularitas keduanya, tetap saja ada pihak-pihak yang tak menyukai. Berbagai isu miring soal Rizky Billar dan Lesti Kejora turut dilontarkan sejumlah oknum untuk memperkeruh suasana. Rizky Billar pun sempat marah dengan isu miring yang beredar soal dirinya dan Lesti Kejora. Terlebih isu dan tudingan tersebut kabarnya tak jarang buat Lesti Kejora menangis. Apa gue gak kecewa dan marah, kesal dan lain sebagainya, ungkap Rizky Billar. Dia Lesti Kejora sampai nangis lo, kok bisa-bisanya orang kayak ngomong seenaknya, ngomong sesembarangan gitu, ungkap Rizky Billar. Apa yang ia miliki sekarang adalah hasil jerih payahnya di dunia hiburan. Ditambah lagi, usai bertemu sang istri Lesti Kejora, rezeki dan tawaran kerja Rizky Billar mengalir kian lancar. Rezeki makin banyak, makin bertambah, tiba-tiba bertemu Lesti. Saya dapat BA ini, iklan itu, angkanya lumayan besar, jelas Rizky Billar. Bertemu Lesti Kejora hingga berjodoh dengannya adalah titik balik dalam hidup Rizky Billar. Lesti Kejora telah memberikan hal yang paling penting dalam hidup Rizky Billar, yakni keluarga. Diungkap Rizky Billar, kehadiran istri dan anaknya adalah hal yang tak biasa tergantikan di dunia. Kala diminta bicarakan Lesti, Rizky Billar sempat terdiam, tak bisa berkata-kata. Air mata di pelupuk mata nyaris tumpah kala Rizky Billar membicarakan peran Lesti Kejora dalam hidupnya. Keluarga adalah motivasi bagi saya, Pak, kata Rizky Billar menahan air mata. Dan mereka, istri dan anak, adalah segalanya buat saya. Saya percaya bahwa keberhasilan saya tidak terlepas dari doa istri saya, pungkas Rizky Billar. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih.